Nah, ini adalah penampakannya kalau kita bikin organic roll out tuh seperti ini. Jadi teman-teman harus sabar. Dia bisa mekar-mekar kayak gitu, lucu banget kan? Nah, ini adalah produknya. Nah, begitu tadi matang, sekarang penampakannya kayak gini nih. Tuh, ini tuh panda sekarang segini, dia tuh habis loh. Karena apa? Karena katanya masih lapar, tapi aku tuh kalau bikin 7 sendok biasanya aku 4 sendok untuk panda, 3 sendoknya buat Ima. Tapi itu tahan banget sampai jam 10 pagi. Nah, nanti toppingnya aku pakai pumpkin seed sama red cranberries. Nah, jadi ini udah siap. Tinggal kita kasih topping. Nah, kalau sudah, sekarang kita kasih topping. Toppingnya, nah, kita pakai di sini adalah red cranberries natural. Tuh. Terus ngomongnya harus pakai kayak Cinta Lydia, apa Cinta Laudia Bella. Nah, kalau aku sedikit karena apa? Karena tuh asem ya, tapi kalau panda tuh dia suka-suka aja. Dan juga pumpkin seed. Ini tuh digadoin udah kayak kuaci, teman-teman. Jadi ini udah enak banget. Aku suruh gadoin ini aja, aku udah senang banget. Nah, ini aku mau kasih satu sendok. Ini kalau dikasih susu almond, dimasukin kulkas, dibikin overnight oats gitu, enak banget nih. Nah, kemudian tambahan buat manis-manisnya, di sini aku tambahin. Nah, ini adalah granola coklat. Tuh, ini enak banget, super. Digadoin sehat banget loh. Nah, sekarang udah siap deh. Pakai topping granola coklat, kemudian pumpkin seed, dan juga red cranberries. Nah, ini adalah tampilan sarapan pagi kita dari Dapur Manda. Semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan, diberi semangat, diberi senyuman paling manis, dan juga jangan lupa bersyukurnya. Sekian dari Manda, jangan lupa cobain juga. Ini adalah sarapan paling enak. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.